guys, welcome back to M Dogs Channel. Semua makanan itu enak dan semua makanan enak ada di M Dogs Channel. Kali ini kita mau kenalin makanan Korea ke Bang Hilman. Berhubung Bang Hilman udah pernah makan, udah pernah cobain belum makanan Korea? Kayaknya belum pernah untuk makan makanan Korea sana. Makanya kita mau kenalin ke Bang Hilman. Kebetulan makanan yang mau kita kenalin ke Bang Hilman kali ini adalah ini dia kimchi. Gak tau belum kimchi itu apa? Kayaknya ini sejenis sayuran gitu, sawi kalau nggak salah. Iya, kelihatan ya guys di sini sawi. Ngeliat dari sini ya. Iya. Nah, ini acarnya orang Korea. Jadi kalau kita makan nasi goreng pakai acar. Kalau orang Korea sana tuh makan apa aja? Makan mie, makan nasi, pakai kimchi. Ini makanan fardhu ainnya orang Korea. Iya, fardhu ain ya Allah. Ya Allah bang. Ya ini kalau di Indonesia kan banyak pakai timun, wortel, kayak kimchi gitu di Korea. Iya kimchi pakai sawi dia guys. Banget. Iya. Sorry. Dia bikinnya kayak difermentasiin gitu, jadi agak lama buat bikin kimchi. Biasanya tahunan sih mereka. Ya udah, langsung aja kali ya kita coba tungguin ramyun. Untuk cara pembuatannya itu? Oh yaudah, kita buka dulu aja ya guys. Kini kita lihat dalamnya seperti apa. Bang Hilman udah pernah lihat belum? Belum pernah, dari gambar sini doang ya. Wah, ada bangkok tiba-tiba guys. Oh. Nih, silahkan dilihat. Kelihatan nggak? Wah, langsung ada sumpit melayangnya. Ini ada bumbunya ya? Wanginya, cium coba seperti apa? Untuk yang belum pernah cobain. Wah, cabainya itu pedas banget ya? Iya, warnanya merah guys. Ini ada, karena ini kemasan, jadi dia ada apa? Kayak pengawetnya di dalamnya yang biasa lah ya, biar enggak. Jadi tanpa dimasak lagi gitu. Udah jadi. Iya. Di Korea sendiri pun mereka biasanya nyetok. Jadi bikinnya setahun sekali gitu di rumah keluarga besar sekaligus banyak. Soalnya bikinnya juga lumayan lama. Nah, ini kimchinya. Oke. Okay. Iya, dari sayur sawi. Ini cabenya banyak banget. Warnanya merah. Iya, cium banget bahwa aromanya tuh sangat. Oke, abis ini kita mau nunggu ramyun ala Indonesia nya jadi dulu. Siap. Situ kita makan ya. Siap-siap dulu. Ready. Ya kita udah. Jadi udah jadi nih ramyun ala Indonesia nya alias Indomie. Ini mie instan ya. Jadi kita coba-coba gitu. Biar kayak orang sana makan harus pakai kimchi. Iya. Oh, kimchi. Iya, kimchi. Jangan ditambahin apa-apa. Ini secara artinya apa ya kimchi itu ya? Ini sih tulisannya sayur asinan Korea. Coba Bang Hilman kan belum pernah nyobain. Aku udah pernah nyobain. Coba kita lihat. Silakan didahulukan. Bang Hilman dulu dong yang belum pernah nyobain dulu. Masa saya dulu? Saya dulu, teman-teman. Bikinnya satu tahun sekali atau beberapa bulan sekali, karena ini bikinnya bisa 3 hari atau berapa hari di minggu. Pokoknya prosesnya lama. Direndam ke air atau gimana? Iya, jadi
sawinya tuh direndam di air yang udah dikasih garam banyak banget gitu. Kurang tahu deh bikinnya berapa, pokoknya lama. Makanya mereka sekaligus bikin tuh bisa 5 ember yang gede banget gitu. Gimana rasanya? Enak? Ya asem, agak sedikit. Jadi kayak lembab gitu, berkuah. Lembab berkuah? Apaan tuh? Coba ya. Cobain dong, mas ya, ngajakin gak cobain iya, ya? Iya, cobain. Belum pernah nyobain kimchi dari Om Masak. Jadi dijalin langsung sama mie instan dari Indonesia. Coba kita cobain ini. Asin banget ya. Warnanya merah, cuma enggak pedes. Iya. Kayaknya ini mas sawi mutlak kan? Kayak orang lain ini. Oh, ada ini kayaknya nih. Ini apa ya? Kayak daunnya sawinya itu. Serius? Coba kita lihat. Ada bawang bombay. Bawang putih. Lobak. Oh, ini ada bawang bombay. Lobak itu jenis jamur kalau enggak salah ya. What? What the fuck? Lobak itu wortel. Bukan jamur. Sorry. Namanya pabrikan yang mungkin ada yang dapat ada yang enggak. Oh, ini lobak nih. Ini lobak sama ya sama bumbu lobak itu mobil ya, jenis mobil. Itu mobil bak. Coba kita cobain pakai Indomie mie-nya lobak kimchinya. Dong Bang Hilman. Coba. Aku juga belum pernah nyobain kimchi pakai Indomie. Makanya ini kita coba. Ya. Dikit banget, Bang. Lihat. Apa sudah trauma? Pakai teman-teman kita makan Indomie. Cheers. Kimchi. Iya. Lidahnya beda-beda gitu ya, lidah Korea sama Indonesia. Kayak saya nggak terbiasa juga makan kimchi ini, jadi itu agak asem. Terus dimakannya sama kayak makanan pokok hari-hari kan. Terus Indonesia kan makannya nasi gitu ya, jadi campur iya kok jadi begini rasanya asem dan nasi agak gitulah rasanya. Terus ini campur dengan yang asem-asem, beda banget. Dan ini lebih asam daripada acar yang ada di nasi goreng. Iya kan? Jadi kurang nyambung kayaknya. Mungkin kalau dikit-dikit sih lumayan bikin segar. Cuma kalau banyak gitu kimchinya banyak, kalau orang Korea kan biasanya makan apa? Saya malah terlihat sama mie-nya. Oh, lebih doyan mie-nya daripada kimchinya berarti ya. Berarti kurang cocok ya di lidah Bang Hilman. Kita mau nyop lagi. Iya. Soalnya tadi kecilnya sedikit banget, Bang Hilman, Bang Hilman. Ini banget. Saya kasih banyak. Coba kalau banyak rasain gitu. Iya. Silakan. Ini siapa tahu suapan kedua udah terbiasa ya. Oh. Tapi beda banget dari suapan pertama tadi sama suapan kedua udah better sih, maksudnya udah mulai kebiasa mulutnya. Oh ya, katanya di Koreanya sendiri dia tuh pas abis dibikin, pas jadi rasanya tuh belum asem. Jadi rasanya masih enak, masih gurih katanya. Nah ini Indonesia asem gitu. What the fuck? Karena kan dia bisa disimpan berbulan-bulan gitu.
lain yang suka banget sama asam Indonesia Selatan. Ya mungkin pengen makannya seger-seger ya. Ya benar ini asinan, sayur asinan Korea. Kayak sawi asin kalau di asinan tau nggak bang Hilman tuh? Saya juga nggak tahu dengan sayur. Oh nggak tahu dengan sayur? Oh, no. Maaf sekali teman-teman. Salah mengajak saya. Jadi dengan sayur. Jadi untuk yang nggak dengan sayur. Ya. Apa sih kalau kata ini? Kalau nggak dengan itu, kalau takut gitu kan? Oh iya. Kak, sama timun. Oh biar timun? Iya. Tempe. Jadi mendoan tempenya, kalau tempe. Oh dia tempe. Iya. Itu fobia apa nggak suka? Kayak hampir ini gitu. Kayak nggak, nggak lebih gitu. Oh gitu. Jadi menghindari makan makanan tersebut ya. Kalau mamanya masak berarti nggak dimakan? Enggak. Oh. Jadi orang tua udah tahu. Oh, kalau iya. Hari ini saya mau makan itu nggak bakalan ada gitu. Oke. Okay. Gimana? Apa? Iya. Menurut saya sih, saya kurang. Kurang suka jenis kimchi ini. Masih cocok ya berarti lidahnya ya. Emang setiap negara beda-beda sih lidahnya. Iya ini. Soalnya rasanya kuat dan beda sama makanan Indonesia jadi kurang masuk di lidahnya. Maaf sekali teman-teman. Maaf. Iya, tidak apa-apa. Mungkin makanan yang lain saya lebih suka soalnya adanya ini tuh buat kalau kata Mbak Linda nih yang di sana lah saya tuh harus jalanin makanan yang kayak gini-gini gitu. Maaf sekali Mbak Linda, saya nggak doyan. Mbak Linda gimana nih ratingnya, rating dulu deh, rating dari 1 sampai 10 si kimchi ini menurut lidah saya, menurut saya pribadi jujur di bawah 40. Oh, di bawah 40 guys. Saya sendiri ya, lidah celeduk ya, berarti tidak meruyung. Oh meruyung, ya kayak meruyung. Maaf sekali, saya tidak suka dengan seperti ini. Berarti enakan bakar ya? Oh tentu lah. Tahu gejrot, I like. Oh tahu gejrot juga asam, tapi enak tahu gejrot kayaknya. Oke, segitu aja guys. Jangan lupa semua makanan itu enak. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus follow Instagram kita berdua juga. Follow Instagram Embrox juga. See you on the next video. Bye.